Fabian. Halo. Halo, Fabian. halo. Udah install Udah. ya? Oke, yuk Udah. sekarang buka Fabian share screen bisa? Share screen kasih Bisa. itu dulu ya, kasih tutorial dulu Fabian untuk lihat ya. Tunggu ya, bentar. Bentar. Ada di store bikin tutorialnya ada. Good. Bentar ya, bikinin dulu. Ini ada di sini, bentar ya. Lihat di chat ya, Fab. Bentar, Kak Cika copyin dulu ininya, linknya. Search dulu, bentar. Ada di... mana ya yang Roblox ya? Okay. Nah, ini dulu Fabian, part 1 dulu ya. Bentar, Kak Cika kasih linknya dulu. Jadi kita bikin sederhana dulu, Fab. Ini nih, bikin part yang sederhana dulu. Buka dulu Roblox Studio-nya coba. Roblox Studio. Agak Fab, itu tabnya mau dimatiin segitu banyak. Udah segitu gambreng. Nggak akan error itu. Enggak. Ya Allah, rame banget. Kerudungnya menarik kok gini sih. Mana ya Roblox studionya? Udah di download atau start creating Udah gimana? di-download, udah. Mbak, start creating harusnya loading ya. Oke. Good. Nah, yang di situ itu, ntar ya. Kinan, halo Kinan. Ntar first partner. Pap, nanti ini ya, langkah-langkahnya nanti Kak Cika bantu ya. Kak Cika taruh di chat biar nggak bingung. Oke. Kin? Kinan share screen ya, Kin? Tingtung tadi Kan? siapa? Oh iya. Mana Kin? Kinan kok nggak kelihatan? Oke. Kenapa, Kak? Share screen coba. Tahu nggak, Kin? Kak Cika salah beli kitnya loh. Jadi bukan Arduino Uno, tapi Arduino Nano. Jadi lebih kecil. Tapi nggak apa-apa sih, sama aja sebenarnya cuman. Nanti Kinan mesti pakai kabelnya male to female. Create new template yang base template aja, yang base plate aja. Base plate. Buka base plate coba. Kinan buka IDE Arduino terus share screen ya Kin, ntar Kak Cika bantuin. Ya, Kak. Sip. Nah, Pap, terus sekarang bikin part. Fabian udah bisa belum bikin part? Belum. Caranya bikin part tuh gini-gini, ntar Kak Cika tunjukin ya. Kak Cika boleh minta kontrol dulu nggak, Fab? Approve. Nah, kan Fabian di belakang kanan ini kan ada ini ya, ada workspace kan? Iya. Yeah. Nah, ini workspace Kak Cika buka ya. Nah, di workspace ini Fabian tuh bisa bikin klik kanan gitu ya. Sebentar, sebentar. Dah. Apa, gimana? Taruh, Kak Cika, taruh, ada tanda plus kan? Nah, kita tuh bisa masukin ini, Fab, part. Nah, nanti kan Fabian dapat part ini kan ya? Bisa Yeah. bisa Fabian rubah-rubah. Nah, kontrolnya itu ada di sini, Fab. Jadi, ada di sini ya. Kalau Kak Cika gambar, Kak Cika coret ya. Di kontrolnya ada di sini. Nih, Yeah. ada move, ada scale gitu. Nah, Fabian kalau mau ngerubah-rubah, itu di situ. Jadi misalnya gini ya, ini kan udah dipilih nih. Ini misalnya kita zoom ya. Gimana kok nggak mau nge-zoom? Misalnya kita mau pindahin, ini kan move ya. Iya. Oke, ini kita move-in. Mau move-nya kemana? Mau ke sana, mau ke sini gitu ya. Misalnya Kak Cika taruh, oke deh, gerakinnya ke sini deh. Terus mau dibawa ke sini, ke sini gitu ya. Nah, itu pakai move itu. Kalau Fabian mau misalnya, ah mau dibesarin gitu, mau ditebelin, tarikin aja ininya. Ini mau ditinggiin. Ini mau dibesar samping gitu ya. Ini mau ditebelin gitu. Nah, itu tinggal gitu aja. Nah, misalnya mau diputer pakai yang rotate aja. Di rotate itu nanti tinggal ngikutin bulatnya ini. Fabian mau diputernya gimana? Tar gimana sih ini? Rotate, rotate terus. Nah, ini mau muternya gimana?
Tinggal pilih aja mau merah, biru, atau apa. Nah, sekarang tugasnya Kinan coba Kinan lagi. Fabian coba lihat video yang Kak Cika kasih deh. Yang YouTube itu. Terus Fabian coba bikin kayak gitu. Jadi bikin ada lempeng-lempeng. Gimana? Ada di YouTube, di chat-chat, di Oh chat. iya. Ada. Coba ditonton dulu deh. Nanti kalau udah kasih tahu Kak Cika ya. Nanti Kak Cika cek ya. Oke. Kak Cika ke Kanik Kak Kinan. Oh, oke. Okay. Kin share screen request remote control dulu Kin. Kin, itu tolong si Arduino nanonya colokin terus tancepin ke itunya ke laptopnya Kinan. Jadi Kak Cika mau ini kan kita kan pakainya Uno ya, ganti jadi Arduino Nano. Nah, di sini Kak Cika nggak ada portnya karena Kinan belum nyolokin. Coba Kin dicolok dulu si Arduino-nya di pakai kabel yang biru bunda, biru muda. Ceklek ceklek masukin ke USB-nya. Kalau udah kasih tahu Kin. Kak Cika mau ngetes soalnya, mau ngetes kok board-nya jalan nggak. Fabian kalau ada yang mau ditanyain bilang ya. Kak Cika mondar-mandir yeah. nih antara okay. Fabian sama Kak Kinan ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kin bisa nggak Kin? Ini si portnya kagak detect nih Kin. Harus colokin dulu. Sok buka dulu boardnya kalau udah kasih tahu. Ini colokin kemana Kak? Ada kabel biru nggak? Ada. Nah, colokin ke situ. Ke, bentar ya, jadi gini, ntar coret dulu. Ini kan si Arduino Nano nih. Ntar di sininya tuh ada colokan nih. Nah, Kinan tuh punya kabel biru muda di sini. Nah, ini kan USB. Ini USB. USB. USB biasa. Nah, ini masukin ke laptop Kinan. Colokin coba. Ada nggak? Ini laptop. Gambarnya aku jelek banget sih. Biarin. Laptop. Ini. Nano. Ada Ken, bisa Ken ceklek nggak? Yang hijau kan kak, Arduino. Iya. Si nanonya tuh klakinya banyak gitu, Kin, kayak ulet bulu. Marisa, jadi ini tuh gimana gimana Fab? Gimana, Marisa, Fab? Ya kak. Ini kak. Jadi ya, Fab. Yang di videonya itu dibikin juga. Iya, kayak gitu persis ya. Oh. Kayak. Bisa nggak Fab? Dibikin kayak gitu. Kalau bingung tanya ya, nanti Kak Cika bantu ya, siap? Oke, okay, sebentar. Kita nonton dulu. Yang ini bukan sih kak? Oke. Okay. Bentar, kasih kapin dulu tunggu. Mana Kin? Ini. Bukan yang itu. Ada warna lebih kecil lagi coba. Yang ini. Iya itu. Betul itu Kin. Coba colokin dulu Kin. Sambil Kak Cika cek apakah udah nyolok apa belum. Toolsnya, oke, belum ya, kasih tahu ya. Sambil Kak Cika ngecek Fabian, coba Fabian gimana kabar nih? Kinan kalau udah nyolok kasih tahu. Ah bener Kin, ya bikin tetap bikin gitu. Jadi, nah nanti ya si
si base plate-nya dibuang aja. Tapi bikin dulu coba plate-nya berjejer dulu segitu ukurannya kira-kira sama. Ini bloknya itu cara ambil yang baru tuh gimana? Nah, cara yang baru, Fabian ke workspace ya. Nanti kalau klik workspace, itu ada tanda plus. Terus nanti pas di tanda plus, pilih part. Atas lagi, Fab, yang workspace coba. Ke atas lagi. Nah, klik itu. Nah, itu ada tanda plus. Nah, terus tambahin part. Ada di bawahnya. Oh, ya itu. Nah, gitu. Benar, gitu. Bentar. Thank you. Sama-sama. Bikin dulu. Nah kan ya, oke okay, good. Kian udah nancep Kian? Udah kak. Coba ya Kak Cika lihat ya. Di tools, ini udah ada nih. Nah ini kan udah ada nih, ada di kompat kan berarti. Nah terus bisa cari di sini Kian, jadi ada library ya. Di tools, kan ada buat Arduino Nano. Bentar dulu ya, berarti ada di sketch. Kok nggak ada edit? Apa file ya? Sketchbook, examples. Di examples ada basic, ada blink. Ya, Kak Cika ambil ini ya. Untuk contoh, kita ngeblink si Arduino Uno Nano-nya. Kok nggak ada, Kin? File, examples, basic, blink. Kok nggak keluar ya? Kok nggak ada? Harusnya dia muncul. Taruh toolsnya. Udah ada nano. Portnya di ini. Sketchnya. File. Open recent kan belum. Open recent. Link. Muncul nggak sih Kin linknya? Kok di Kak Cika nggak kelihatan? Apa sama Kinan nggak di-share? Muncul kok. Coba share lagi Kin. Kak Cika nggak bisa lihat yang link. Harusnya ada slide. Ada slide. Harusnya ada sketch yang blink. Kalau Kak Cika lihatnya yang kosong ini, yang cuma setup sama look doang. Code-nya Kak. Apa? Ada nggak? Bentar dulu. Atau pakai ini deh. Bentar. Blink. Arduino for. Blink for. Kok tetap ya? Kok nggak ada sih? Tunggu. Dan benar, Chen. Kalau ngopiin ini dong, Chen, kode ini. Oh, ntar ya, Kak Cika bisa nggak ya ngopi ya, tar. Kak Cika punya kodenya. Wait ya. Nih, ini bisa Kak Cika ganti nggak? Hapus dulu. Terus kita delete. Terus kita copy, paste. Kak Cika nggak bisa nge-paste. Kin, tolong copy paste yang ada di chat. Dari mana, Kak? Di chat Zoom. Dari mana maksudnya? Dari chat Zoom ke situ, ke codingnya. The yang at some part. Di yang ini bukan, yang paling bawah, chat yang paling bawah, yang paling baru. Bentar kak ya, mana belum bentar. Oke.
ya, Kartika Kasih. Kartika Kasih di chat. Cika kasih gambarnya ke Kinan ya, kalau udah di copy paste nanti kode gambarnya kayak gitu. Kian cobain ntar, Cika lagi download gambarnya dulu. Ntar ya, Kinan berarti mana Kinan? Kian bikinnya ini. Download ke Cika gambar mana? Nah ini. Bikin kayak gitu, Kin. Bisa nggak? Kayak gimana? Ada di chat. Itu. Di chat. Di chat WhatsApp. Ntar ini codingnya masih belum benar, Kin. Belum di copy semua. Oh, udah. Ini Kak Cika integer Latin 13. Kak Cika benerin ya codingnya. Kinan ngerakit ya. Iya. Yeah. Fabian, ntar lagi Kak Cika cek ya. Kak Cika sambil ngoding dulu. Digital write-nya kita pakai 13, kasih delay, terus kita... Marisa, ini cara apa namanya? Cara di-record? Cara typing, cara ke-typing code-nya gimana? Typing code-nya? Oh, bentar ya, aku bantuin. Kan, nah, sini ya, aku udah bisa kontrol ya. Kan, Fabian mau kasih kontrol, yeah. Kontrol. Mau kasih coding-nya di part yang mana? Yang sebelah mana? Yang ini. Yang ini ya? Yeah. Di suffering part kan ada plus nih. Yeah. Fabian plus klik terus pilih yang script. Oh. Terus ketik di situ. Oke. Bisa ya. Oke. Sip. Kinan itu linknya Kak Cika coding dulu di tempat Kinan. Berarti loopnya. Oh salah. Ini setup ya. Ini harusnya loop. Output, ya kan setup itu loopnya kosong. Taruh setup. Salah. Mungkin Kak Cika salah deh ngopinya. Oke. Loopnya berarti, taruh salah-salah Kin. Oh, I see, salah. Nanti yang ini yang benar ini. Kan kalau udah kasih tahu ya, codingnya udah siap, nanti kita tinggal upload ke dia. Latin. Oke, kita udah mulai. Fabian lagi masukin code ya. Oke. Ya, gitu. Copyin ke situ, codingnya ada di sebelah kanan, atau kalau misalnya Fabian mau ngetik juga boleh. Kan udah selesai nih. Tapi kalau di press play. Hilang gak dia? Iya. Oh. Nah, mana? Tapi kedip gak sih? Kok gak ada? Kok dia gak kedip-kedip? Harusnya kedip-kedip ya? Tunggu. Coba Kak Cika lihat dulu. Stop dulu. Kenapa gitu ya? Coba lihat skripnya lagi, Fab. Di stop dulu coba. Stop dulu coba lihat skripnya lagi. Local parent disappear. Platform can collect false. Transparency 1. Appear. Kok harusnya disappear, appear 3 detik harusnya. Ntar cek dulu. Ini skripnya ya? Iya. Yeah. Cuma ada ini kan, part ini, disappearing part ini. Oke, okay. Udah benar. Berarti, ntar coba kita play lagi. Harusnya muncul, harusnya. Oh.
Ntar dulu. Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Stop dulu. Stop dulu, stop dulu, stop dulu. Kita lihat dulu. Base plate-nya kayak gini kan ya? Iya. Kita ini Fab, kita kan si ini ya, si base plate ini kita hapus aja. Karena kita mau dia floating kan. Jadi di workspace ini kita bisa hapus taruh base plate-nya mana sih? Itu jangan dihapusin. Fab, tunggu-tunggu. Base plate-nya ini kasih kehapus ya. Jadi dia floating ya. Ini dihapus ya. Kita nggak perlu kan? Cut ya. Yeah. Sorry. Kok gini? Bentar. Ini base plate. Perlu. Halo, Pak. Salah. Ini di positif gini lihat. Oke. Nah, ini Pak semuanya harus di bawah sini, Fabian coba cari ya. Harus di anchor, coba cari anchornya. Bentar Kien. Nah, ini harus di anchor. Ini harus di anchor. Oh. Ini juga harus di anchor. Kalau enggak dia jatuh ke bawah nanti. Di anchor. Oh. Coba semuanya, Fab. Terus coba di play lagi, berubah enggak? Kak Cika tuh takutnya dia jatuh aja tadi. Kien, gimana Kien? Kali ini gini positif, ini negatif. Negatif, Kak. Tuh, iya kan, Pak? Oh iya, ini bisa. Hilang, muncul hilang. Tapi kok yang ini, yang ini belum di anchor, Pak. Jadi jatuh. Yang part yang sebelum loncat, nah itu. Ada satu part belum di anchor sama Fabian, coba. Kien, jadi lihat gambarnya yang itu kan ya. Ntar lo, Kak Cika lihat dulu. Itu kan berarti, ntar. Gedein dulu. Satu kaki LED-nya ke negatif. Satu kaki ke resistor. Yang ke resistor ke D13. Gitu, Kien. Cobain. Tapi resistornya panjang banget. Ini gimana? Enggak, kayak kemarin aja. Kayak Pak, resistornya tuh ditekuk, Kien. Jadi, ntar Kak Cika gambar ya. Jadi, resistornya sama Kinan dibikin gini. Nah. Ini kan resistornya nih. Ada garis-garisnya gini ya. Ini kayak roti deh. Terus ditekuk gini, nancepin ya. Jadi nanti ini yang masuk ke breadboard nih. Jadi kan tadinya lurus tuh. Lurus gini kan. Nah, temakinan ditekuk. Jadi gini. Bisa nggak, Kin? Bisa. Oke. Kabarin. Bisa Kien kasih tahu Fabian gimana? Lanjut ya? Iya. Yeah. Sekarang lagi bikin lava ya? Iya. Yeah. Oke, bikin lava. Kasih warna beda, Fab. Jadi ketahuan itu lava, misalnya merah atau orange gitu. Supaya menegangkan. Oke. Oke. Ini LED-nya di negatif. Lava. Kenapa, Kin? LED-nya di negatif. Safe part. LED-nya ada nggak? LED-nya ada yang merah nggak, Kin? Ada. Terus yang panjang nyambung ke resistor, yang ke resistor masuk ke D13, yang kakinya pendek ke ground. Gimana Kien? Coba Kien. Pakai itu aja, pakai breadboard aja. Kalau udah kasih tahu ya.
Kabarin Kim, Fabian gimana coba? Fabian looking good sih ini. Ganti warna Kim, Fab yang lava warnanya. Cara ganti warnanya gimana? Nah, cara ganti warna gini. Ntar, Kak Cika kontrol F-nya yang ini ya. Oh yang ini. mana Fab? Nah, itu di Ini bawah. lava floor. Ya ini. Iya, pinter, pinter di situ. Terus bisa dibikin transparan atau gimana, transparansinya bisa di-set jadi agak-agak tembus pandang gitu atau gimana. Ada script tuh loh. Marisa, ini kode buat yang lavanya tolong dikirim dong. Oh boleh, siap. Yang lava ya? Tunggu, 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 tunggu. Iya. Yeah. In Roblox. Yang mana? Taruh, taruh. Yang part 2 ya? Iya. Yang Yeah. part 2 kan? Ntar, Kak Cika ada Iya. Yeah. 3. Ya, benar part 2 ya. Bukan yang part 1 ya. Iya. Yeah. Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Part 2 ya. Oh, lokal. Lava below, type in this code. Wait, ada. Sebentar. Taruh di chat ya. Sebentar Ya. Yeah. ya. Dah. Thank you. You're welcome. Nyambungin ke Arduino-nya gimana, Pak? Nyambungin ya. Iya. Nah, Kinan kan punya punya kabel kan? Kabelnya kan ada yang ujungnya tajam dua-duanya. Kin ada yang satunya bisa ditusukkan yang male female. Nah, pakai itu aja Kin. Colokin pakai yang female. Kak Cika kok salah sih? Bentar. Show meeting controls. Annotate. Bisa nggak, Kin? Jadi pakai yang female. Jadi kaki yang D13 kan gini. Si siapa namanya? Bentar, Kak Cika gambar ya. Kan si Arduino Nano tuh kan kayak gini kan? Gitu kan ya, ada kaki-kaki gini kan? Gini kan? Nah, terus kan Kinan mau nyambungin dia ke breadboard kan? Misalnya Iya. ini gitu ya. Nah, ini kan misalnya di breadboardnya. Si breadboardnya di sini. Gitu. Terus misalnya ini jalur yang ini jalur yang positif, ini jalur yang negatif misalnya gitu. Nah, terus misalnya Kinan mau nyambungin dari ini kan kita punya punya ini kan, punya LED kan, ya kan? LED-nya kan yang, ada yang ini yang panjang kan, yang panjang ini. Kacika gambarnya barbar ya, tapi Kinan udah tahu kan? Ini kan resistor kan? Yang resistor ini kan bakalan ke D13 kan? Ya resistor ini ke D13 kan? D13-nya kan ada di sini. Yakin? Nah, Iya. nanti dari tusukan yang sini, dari tusukan yang si, si ini tuh, sambungin aja ke sini, Kin. Sambungin ke sini. Colokin. Tapi pakai colokan kabel yang female. Jadi ini tancepin ke female. Ini pakai female. Di sini pakai male. Jadi ini yang colok, ini yang bolong. Jadi kabelnya pakai yang itu. Nah, terus kan yang merah ini kaki yang satu lagi kan ke ground ya. Jadi berarti kalau yang ini mah tinggal ke sini kan. Si ini kan tinggal ke sini kan, si ini tinggal ke sini. Nah, berarti kalau gitu di sini nanti Kinan di sini kan misalnya ada Ibu Kak Cika nggak hafal sih. Pokoknya di sini kan ada ground sama ada ground kan. Nah, ground yang di sini itu Kinan sambungin. Ground yang di sini sambungin ke sini gitu. Terus ada 5 volt juga, cari aja pokoknya. Pakai pakai female aja, Kin. Ini ada 5 volt. Itu kan ada tusuk ada kakinya. Nah, kakinya pakai kabel yang female masukin lagi ke sini gitu.
Jadi nanti di sini Kinan pakainya di sini pakai female aja, tusukan yang female. Di sini pakai male. Gitu. Gitu Kian, coba. Harusnya oke deh. Kak, terus yang ground itu kalau negatif atau positif? Mana? Yang ground. Negatif. Ini yang ini negatif. Bentar ya. Ini negatif. Ini negatif. Ini positif. Kok? Ini positif. Ini negatif. Nah, begitu. Kalau udah kasih tahu Kit, kita run, harus jalan. Ini kayak gini, Kak. Nah, coba tunggu tunggu Kim, tunggu tunggu kasih kapin dulu. Wait. Iya kayak gitu. Mana Arduino-nya udah nyambung? Mungkin apa si nanonya? Anjang, tapi Kayaknya udah nggak bisa nyala belum? ditarik anjang gitu loh. Pendek Oh. situnya. Oh, dia nempel ke situ ya, nempel ke laptop ya? Oke. Itu satu kabel kok belum nyambung, mungkin? Yang mana? Yang Yang tadi putih. barusan. Itu kok Ini. masih buka? Itu kemana? Itu ke ground kan? Oke, udah. Groundnya udah narik dari si Arduino-nya. Udah. Jangan sampai ada kabel yang lepas ya, Kin. Udah nih. Udah, kabel udah nyolok semua nih. Kacika, Enggak. itu ya. Kacika upload ya. Oke. Ya. Kita kasih nama dulu. Blink ya namanya. Blink. Save. Dah. Tungguin, dia lagi ya upload dulu. Dia lagi up. Ada kin kedip-kedip gak? Itu udah naik loh. Dia kok kak Bisa nggak? Kedip nggak? bisa kedip-kedip Iya bener. Coba kin di videoin masukin kirim ke WhatsApp kin. Rangkaiannya kin kirim ke WhatsApp fotoin. Videoin coba. Sambil Kak Cika ngecek Fabian. Fabian gimana Fab? Aman, aman. Ah, lavanya kurang jauh, Pak. Jarakin ke bawah.
Lavanya kurang jauh ke bawah. Oh. Jarakin ke bawah, turunin. Nah, gitu bener, cakep. Yes, just perfect kayak gitu. Oke, terusin, lanjut, lanjut. Yang part 3 itu Woi, udah skripnya tiga lagi dia. Kenapa, gimana sayang? Skripnya tolong dikasih di chat juga. Boleh. Bentar ya. Kin, bentar ya, Kin. Part 3, part 3, part 3, part 3. Oke, part 3 ini ya. Yang fading ya. Tunggu. Oh, ya, benar-benar. Part 3 kirim ke Fabian. Sudah. Oke. Mari kalau udah jalan ya. Oke, Kin, lihat Kin mana. Oh, bener Kin. Oke. Itunya kedip-kedip, tapi kabel kita belum kedip, Kin. Berarti ada yang salah. Oke, oke, oke. Tolong fotoin dong, Kin, rangkaiannya. Kasih ke benerin dulu. Foto, Kin, jangan video. Coba foto rangkaiannya, kirim ke itu. Kasih ke benerin. Kirim ke WhatsApp. Kayaknya ada yang kelewat deh. Bagian foto terus WhatsApp. Anakin, Kacika menunggu chatnya. Ah, thank you. Ntar Kacika lihat dulu ya, bentar. Oke. Okay. Oh, plus minusnya belum dicolokin, Kin. Ntar lu. Itu udah benar ya, resistornya udah benar. Ah, resistornya, bentar ya Kacika gambar dulu. Gimana caranya gua ngedit ini ya? Editnya gimana? Ntar Kacika edit dulu, bentar. Ya, ntar Kin. Lihat di chat ya. Iya. Yeah. Dengan kan berarti ini kan sudah ada. Nah, ini harusnya. Nah, berarti kalau gitu. Gimana caranya? Berarti ini ya si resistornya, si kaki ini pindahin ke sini. Gitu. Terus Kinan harus masukin kabel ke sini. Merah. Merah nih dari, kok jelek. Merahnya kok gitu sih? Seru. Nah, ini dari 5 volt. Dan ini
Dari GND. Ini Ken, ini belum nyambung. Coba Ken, lihat ya angka cita coret. Nah, si itu ya, si kaki LED-nya belum benar. Harusnya dia nyambung ke resistor. Eh, bukan yang itu, Dengkin, yang kaki yang kanan, bukan yang nyambung ke ground. Salah, salah. Yang kaki yang kanan, jadi diputar aja, Kin. Jadi gini, sorry, salah. Berarti gini. Berarti yang digeser itu adalah, tunggu ya. Edit, berarti yang digeser itu ini ke sini. Oke. Terus yang ini dari 5 volt dari apa Arduino-nya. Nah, dari nano ini ground dari nano. Gitu kan. Siapa yang lift? Hah? Kinan putus. Fabian masih ada. Aman. Kinan kok putus? Maksudnya yang LED-nya dipindahin ke sini. Kiran share-share jangan lupa. Pindahin ke yang gambar Kak Cika. Jadi si LED-nya kaki yang satu ya, yang enggak ke negatif, pindahin ke sebelahnya resistor. Resistornya nyambung ke 13 kan? Terus ini si jalur jalur positif sama negatifnya narik dari nanonya juga. Tarik kabel lagi dua. Marisa, izin ke toilet dulu sebentar ya. Boleh. Silakan. Jadi ini kabel yang putih dipindahin ke sini Kak, ke bawah. Nah, enggak dipindahin, nambah aja Kin. Ditambahin. Jadi tar dulu. Kemarin Kak Cika kasih kan tinggal kaki LED-nya digeser pokoknya jadi kontak sama resistor kan. Terus Kinan tarik kabel lagi, kabel hitam dari ground ke sini ke breadboard, terus kabel merah dari ground dari 5 volt ke 5 voltnya nano ya. 5 volt nano ke positifnya breadboard. Oke, gimana Kim? Aman dan tak?
Nanti tahu Kak Cika. Jadinya gitu, Kak, ya. Okay. Nah, gitu, Kin. Satu lagi. Satu. Oh, oke. Okay. Oh, iya benar. Oh, sorry, sorry, Kin. Benar, yang putih udah oke. Okay. Itu dari ground, ya? Sorry, Kak Cika. Oh, iya benar-benar. Tinggal gitu. Dah. Alright, benar. Kinan udah benar. Pintar. Sorry, Kak Cika. Lupa. Abis kabelnya putih sih. Jadi, Kak Cika tuh secara conscious tidak merasa bahwa itu. Oh, Kin. Minta kontrol. Kita upload dulu ya. Cobain, Kin. Sekarang harusnya LED-nya Kinan kedip-kedip LED yang tadi. Coba. Videoin, Kin. Dia itu enggak? Berkedip enggak? Marisa, yang ya. Part 4 tolong dikasih dong skripnya. Siap. Di chat. Kok ngebut sih, Fabian? Keren. Oke. Okay. Di chat ya. Oh, panjang beberapa ini ya, beberapa bagian tapi nyambung ya. Iya. Yeah. Hati-hati ya ngopinya ya. Ini yeah. Satu. Itu satu, local players, terus local function. Itu. Dua. Local player, local function is alive. Terus player character added. Oke, okay. Ada tiga part ya. Nah, itu sambung okay. Menyambung. Good. Ha, nice. Tar dulu ya. Berarti kata-kata mau lihat bahwa Fabian itu udah sampai ke ini. Terus playlist yang Roblox. Oh, bentar ya. Oh iya iya. Nanti kalau udah kasih panjang sekali. Panjang sekali. Coba nanti kalau udah dites jalan nggak? Kin udah kerip-kerip. Kalau udah kirim WhatsApp. Oh udah dia ya, kirim WhatsApp. Tunggu Kak Cika nonton dulu. Sebentar dulu. Yeay, bisa. Bisa. Kin. Bukan yang itu yang kedip-kedip, yang di breadboard. Syutingin yang di breadboard, Kin. Bukan yang di nanonya. Yang di breadboardnya. Oh, belum, Kak. Gak kedip lampunya. Masa? Tar. Dulu. Apa yang salah ya, Kin, ya? Tar, ini udah bener kok, Tar. Ini kan dia udah nyambung. Yang ini resistornya ke D13 kan? Terus yang ini, oh! Ini ada yang salah, Kin. Tunggu, Kak Cika benerin. Yang ini salah dikit, sayangku. Ntar, Kak Cika kirim ya. Tunggu dulu, sabar. Ini, Kin, ini harus... Ini pada nge-short semua. Aduh, semoga tidak kenapa-napa dia. Ini pindahin ke sini, Kin. Sini. Itu, Kin. Pindahin situ. Satu kakinya. Pindahin situ. Gak bisa, Kak. Kurang lebar. Kurang lebar. Kakinya. Di gitu aja, ditarik. Di stretch aja. Gak apa-apa. Ditarik dikit. No problem. Udah nyala, Kak. Nyala video. Nyala. Video kirim buat laporan. Video Kin, kedip-kedip. Bagus. Keren ya, Kinan. Kinan ya keren deh. Kirim ya. Kak Cika kasih tugas ya. Lagi ya. Bentar.
Berarti tugasnya sekarang led led and button web led and button Arduino. Oh, keren lah, keren lah, keren lah, keren lah. Okay. Sekarang Kak Cika cariin gambar yang bagus ya. Buat Kinan. Bentar. Berarti pakai yang button. Buttonnya biar nggak gambreng, kita taruh di... Bentar ya, Kinan, Kak Cika kasih gambar. Ini deh. Kinan tugas kedua ini. Ini video masuk. Ah, keren, keren, keren banget lah. Nice. Very nice. Ah, keren, Kin. Udah ya, bisa ya, kedip-kedip. Marisa, okay, sudah selesai. Sudah. Oke, okay. Sebentar. Kalau udah selesai, Kak Cika cek dulu. Bentar, Kin, tungguin. Kak Cika mau cek Fabian dulu. Mana, Fab? Di-play dulu, coba. Tunjukin gimana kalau loncat, terus nanti misalnya jatuh ke lava, dia mati ya. Skornya udah yeah. Keluar. Oh, udah. Nice. Good. Oh ya, yeah. Oke, okay. Udah bisa. Good. Itu kan sebenarnya. Nah, nanti berarti Fabian tuh bisa bikin game itu obi atau parkour. Oh. Mau nggak ditambahin blok ya biar banyak? Terus yes, kasih. Yeah. Bisa kan? Nah, Fabian tuh sebenarnya bisa bikin partnya macam-macam bentuknya. Misalnya ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang panjang, ada yang pendek. Terus ada yang muncul, ada yang enggak gitu loh. Terus lavanya dikasih jebakan gitu. Misalnya lavanya kan ini di bawah ya. Sekali-sekali Fabian lavanya taruh di atas gitu. Yeah. Jadi dia loncat, ternyata itu lava. Bisa gitu. Mau gitu, Fab. Coba tambahin terserah Fabian. Coba dieksplor dulu ini game ini. Nanti kalau udah kasih ajarin tembak-tembakan kalau ini udah beres. Oh, oke. Okay. Jadi prinsipnya gini, Fab. Ini kan codingnya udah jadi ya. Coding yeah. Yang hilang itu kan disappearing part ini kan. Kalau Fabian mau ada part yang hilang lagi, kodenya sama kayak gitu. Terus kalau misalnya Fabian mau nambahin lava, lavanya bikin mati, kodenya sama itu gitu. Jadi tinggal Fabian atur aja mau yang mana, yang mau lava, mana yang mau hilang, mana yang mau biasa aja. Jangan lupa kalau nambahin part diapain? Di anchor. Soalnya kalau nggak di anchor dia ambrol ke bawah ya. Jangan lupa ya. Sip, pintar-pintar. Kinan, Kinan yang ini Kin, satu lagi. Nah, tambahin gini. More people red. Ini Kin, Arduino. Saya kasih kakasi yang ini. Nah, ini berarti Kinan cobain yang ini Kin, biar rame. Codingnya ada nggak ya? Tarel, Kak Cika ambil gambar dulu ya. Open image in new tab. Terus kita buka ininya, ada codingnya nggak? Buat Kinan berarti kodenya. Bentar. Tinkercad. Wait. Ini tuh apa sih dia pakainya? Arduino yang mana sih? Lalu. Oh, salah sangat tinggal. Pakai nano. Bentar, mau yang nano. Yang nano berarti, nah ini aja. Tunggu ya, Kim. Kak Cika download dulu. Download. Kita lihat. Nah ini, Kim. Sekarang bikin ini. Harus, udah lancar lah, Kinan harusnya. Ini. Bentar ya, Kak Cika kasih ada di download. Gambarnya ini, nah ini bikin ini Kin, tiga Kin, cakep lah tiga, terus codingnya ini, bentar. Codingnya ini, ngapain dua, nah itu, cuman Kin, videoin kalau udah. Hati-hati kabelnya. Iya, kabelnya. Yang bagus.
Oke. Okay. Cika mau ngecek Fabian dulu. Ini nggak pakai resistor ya, Kak? Yang ini. Oh iya, nggak pakai resistor ya, dia? Pakai aja, Kin. Di yang bagian nyambung ke... Di bagian yang nyambung ke port, kasih aja resistor. Terus, ya, Kin? Nggak usah si siapa? Si nanonya nggak usah ditancepin ke breadboard. Pakai female aja, female kabel aja. Soalnya kalau ditancepin ke breadboard jadi penuh. Kayak tadi aja, kayak Kinan tadi, tinggal ditambah-tambahin aja, Kin. Yang tadi Kinan pertama kali bikin, tinggal ditambah. Bisa, bisa. Pasti bisa deh. Mau ngecek Fabian dulu. Oke, Fabian lagi nambahin. Oh ya, Fab, nanti di kita itu ya, kita publish di Roblox, nanti biar Kak Cika bisa masuk ke gamenya Fabian. Oh ya, Fabian, apa sih nama username-nya? Aku masukin di chat ya, soalnya agak susah. Ya boleh, aku kasih kaya dia biar kita bisa berteman ya di Roblox ya. Ini lampunya dap cuma yang hijau sama yang merah doang ya, Kak. Ah, tinggal nambahin aja, nambahin dua lagi. Taruh, kasih kaya lihat ya si gambarnya itu. Kemana Kin? Putus lagi nggak? Oh, tambahin biru sama hijau berarti. Biru muda sama hijau. Oke, nyari namanya, username-nya. Namanya Siso XYZ. Susah ya namanya. Ntar, kasih KR dulu. Oh, ada nih. In people. Ah, ada add friend. Oke, udah kasih KR request. Eleanor accept. Good. Coba aku accept. Accept ya. Friends, ya udah naik. Udah ya, ada. CryptoCode CG ada. Oke, temanku lumayan ada. Udah 19. Iya. Yeah. Sip, nanti kalau udah kita upload ya. Kalau ini misalnya, sekarang kan Fabian lagi nambah-nambahin. Kalau udah jadi, kau publish. Ya, itu aku. Iya. Yeah. Add Fab. Itu aku tolong di edit. Coba ya. Oh, kita cek dulu ini. Oke, udah. Fab, udah lagi ngedit gambar, lagi nambahin gambar, lagi nambahin gambar. Lagi apa? Ngupdate game-nya. Oh, udah jadi kasih tahu, Fab. Kak Cika mau lihat, soalnya mau ikutan biar dipublish, biar dicoba. Kasih tipu-tipu dikit, Fab, biar orang kalah. Oh, kalah. Biar orang ke. Iya, aku udah kasih satu. Oke, okay. Udah jadi, udah mau dipakai. Bikin agak panjang, Fab, biar rame. Fab, bikin internet jelek nih. Oh iya benar, nggak lag ya. Iya, Fabian nge-lag, pasti nggak cek bingung. Coba, Kinan mana? Oke, okay, nanti Kinan codingnya jangan lupa di-update, yaw.
Belum dipublish lagi, dicoba dulu. Coba dulu aja, coba. Nanti kalau udah kasih tahu ya. Nanti aku ikut. Waduh. Nah, udah internetnya mulai nih. Internet aman? Ya, lumayan. Oke. Aman ya. Oke. Aduh, ketika tuh ya kalau main game paling nggak bisa kontrol loncat tuh suka kacau deh. Fabian main itu nggak? Stumble Guy nggak, Fab? Stumble guys. Main nggak? Belum pernah download sih. Astaga, Kak Cika kalau main itu kacar-kacir. Soalnya susah nyetirnya. Jangan, jadi kalau loncat kayak gini nih, itu Kak Cika selalu salah gitu. Nggak, loncatnya tuh kemana gitu. Harusnya kemana, loncatnya kemana. Aku udah bikin invisible part, tapi aku nggak kelihatan sama sekali. Oh, belum di itu. Kak Cika tahu. Pasti belum di anchor. Oh iya, kan belum di-anchor ya. Pasti deh. Lupa, belum di-anchor aku. Ya, di-anchor dulu. Itu dia keburu jatuh ke bawah. Harusnya 0,95. Ini 0,9. Ini kabelnya nyambung kemana aja? Ntar, ketika lihat dulu ya. Terus Kabelnya import. berarti, oh, ntar, hah, burem, oh, tarkin, Kak Cika gambar dulu ya, tar, ini Kak Cika gambar dulu, tunggu, Kak Cika ke tempat Kinan, terus, tar lu, tar ya. Berarti, oh, atau di sini aja deh, nyaratnya di handphone. Ntar, Kinan kan tadi ada ini ya. Nah, Nah. oke ya, ada ya. Nice. Ini tuh, ntar kan ini ya, yang hitam ini kan ke, ntar. Berarti yang hitam ini kan semua ke negatif kan. Ini negatif, negatif, ini negatif. Nah, yang ini ke, ntar. Ini ke yang ini D13, yang ini D12, yang ini D11. Gitu aja, Kian. Terus ini ditambahin resistor di sini. Nah, di sini kasih resistor, di sini kasih resistor, di sini kasih resistor. Oh. Tapi kok jelek ya gambarnya, tar. Ntar, Kian, sabar. Ah. Jika tambahin resistor warnanya apa gue? Hitam. Dikasih resistor. Gitu. Kelihatan nggak, Kin? Jadi yang satu ke 13, satu ke 12, satu ke 11. Kinan lagi mengerjakan. Jika nungguin. Oh, nice. Lagi liatin Fabian. Looking good sih.
Kasihan dia meninggal. Katanya gitu. Oh, Kenan udah. Coba-coba Ken, bentar Ken. Wait, kecil dulu. Cakep ya. Bener sih pakai nano udah oke lah ya. Kecil tuh pastar. Itu kemana Ken? Wait. Taruh Ken. Kok ke situ? Oh, bukan. Bukan gini Ken, tunggu. Ini ke Arduino nanonya Ken. Ntar. Let me draw ya. Yang kinan itu berarti ini ya, yang ini D13 D12 gitu kan di nanonya. Jadi pakai female. Itu sih udah bener sih yang lain-lainnya. Yang lainnya udah oke sih. Ya, tar dulu. Tar dulu satu kaki ke. Oh, jangan jangan diubah kayak tadi, Kin. Tar dulu. Udah, itu aja dulu. Nanti Kak Cika bantu lagi. Terus ya yang ini, ntar Kak Cika edit lagi ya. Terus berarti yang ini kan nyambung ke situ ya. Nah, satu kaki lagi yang ini tuh ke negatif. Negatifnya narik nih ya yang ini. Berarti yang ini ke negatif, ini ke negatif, ini ke negatif. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Gitu. Oh, kan. Ini ke sini, terus ini ke sini, gitu. Terus Kinan harus ambil tarik ya, ini dari GND putih mana putih? How do we get white? Gimana ya cara dapat white ya? Nah ini. Gitu Ken. Pokoknya kayak yang pertama ya, cuman semuanya jadi sama, jadi satu kaki ke port, satu kaki ke negatif, udah gitu. Marisa, ini cara publishnya gimana? Udah selesai soalnya. Ini aku bantuin ini. Jadi aku kontrol ya, berarti kita ke aku nggak bisa ngeklik. Oh, ini bisa. Ke sini, file. Bentar. Agak nge-lag, Pap, sabar. Save to Roblox. Publish to Roblox, ini. Publish to oh. Roblox. Nah, kasih nama, Pap. Give it a name. Apa? Obi game atau lava game atau terserah. Raw Obi in progress. Oke, okay, good. Abis itu pencet create. Yes, create. Terus kasih linknya ke aku ya di chat ya. Dan biar Kak Cika ikutan ngecek. Keren sih, keren sih.
Udah ada belum? Oh, coba ya kasih kaca cek ya di sini. Harusnya ada di ini kan? Ada di karya kan? Tadi namanya siapa? Lupa. XYZ. Si si Zizo XYZ. Bagus sih namanya. Cari, coba kaca cari di sini ada nggak? Adakah in people di create? Harusnya ada. Creation. Kok belum ada ya? Kemana ya? Mana? Ada Cuma juga. yang ini doang ya? Kalau cuma ada yang place aja ya, yang pertama ya. Itu mah kok, Aku udah itu pencet mah kok. Aku udah udah pencet pencet kok. publish. Coba-coba kacika cek yuk. File dulu. Oh, I know. Got it aja, got it. Oke. Udah, ini close aja. Nah, ntar kacika cek dulu. Kita belum belum set itunya, Fab, biasanya. Yeah, thank you. Mana, Fab? Bukain lagi. Roblox Studio. Roblox, ya, Roblox Studio-nya bukain. Yang studio. Yes, thank you. Ntar ya. Nah, di sini tuh kita harus set dulu. Set ini jangan private. Ini pasti masih di private deh. File. Ntar nge-like. Ya. Tadi kan publish ya. Publish to Roblox. Ntar. Publish to Roblox kan tadi. Ntar. Kenapa tidak muncul ya? Maaf tidak muncul ya. Tunggu. File. Publish to Roblox. Oh, udah ya berarti ya. Settingnya di mana sih? Game setting coba. Nah, ini permissionnya harus di public dulu sayangku. Nah, save. Alright, cobain ya. Ketika mencoba ya, mau refresh ya. Coba di reload. Di reload belum ada. Uy, di reload belum ada. Oi. Apa ya? Nunggu bentar kali dikirim dulu ke sana. Berada di mana? Manakah kamu? Kok belum ada? Kok belum muncul about creation? Belum ada dia. Coba-coba lagi, kacik-kacik lagi, coba. Pinjam ya. Permisi ya. Coba ya, kacik-kacik lagi ya. File. Oke. Okay. Studio setting ada apa enggak sih? Ada apa-apa enggak sih? Studio enggak ada lah ya. Udah jelas. Kita kan ceknya adalah harus di-X dulu. Oh iya, maaf. Aku bodoh. Salah. Ada ke publish to Roblox game setting berarti. Atau di advance ya, basic info udah. Permission public. Public. Terus apa lagi? Collaborators nggak ada, monetization. Nggak usah, security. Nggak usah dulu, places, maximum player, localization, inggris, avatar, yang tadi, worldnya, udah, other, udah, basic info, game icon, nggak usah ya, computer, playable, computer, console, udah dong berarti. Coba apa di publish lagi ya? Coba publish lagi deh. Publish lagi itu Roblox karena takutnya belum ke itu ke publish apa sih publiknya kan. Oke, aku refresh lagi sekarang. Kok nggak ada sih? Tungguin bentar. Ini sekarang aku coba baca. How terus to publish creation Roblox. Go to develop page, toggle to private. Udah. Komputer, oke. Okay. Develop, go to the
Log to Roblox online. Oh. Develop page. Tunggu tunggu. Katanya kita harus ke bagian develop di mana? Develop tuh yang tadi kan ya bener ya? Kan tadi di develop ini kan di file itu mana file? File. Di file. Game setting kan? Permission kan? Develop ada di mana sih? Kok dia bilang di develop? Udah kita develop, Pak. Bapak aja kali belum tahu. Tunggu. Using time create. Nggak usah. Add friends. Enggak. To do will. Oh, udah di public. Coba lagi cek lagi. Kali belum. Oh iya. Kenapa ini? Nyoba, ih. Ini cuma satu flag aja, eh. Pak, public. Public to Roblox. Create computer. When you publish game, somebody can play it. So we need to make our games public. Udah di toggle kan? Ya udah, berarti udah benar. Coba di ini lagi. Oh, ini apa sih? Publish Roblox S. Ini udah ada. Ini apa sih? Oh, di override. Ntar kasih ke override dulu. Oh, udah publish nih. Udah? Gak tau, kayak coba. Kata dia publish barusan. Harusnya udah ada. Refresh. Creations. Ada. Oh ya ada. Ada ya? Eh mana mana? Beneran ada? Ini. Kok di Kacika belum ada? Iya, di Kacika belum ada. Ih. Tunggu, tunggu, tunggu. Minta linknya coba. Minta linknya. Oke. Okay. Ya, di chat ya. Cara linknya gimana? Oh ini. Ctrl C. Nah itu di situ bisa nggak? Ctrl V. Thank you. I'm coming. Coba ya. Hah. Let's do it. Hello. Ntar, ketika lagi. Kebloknya nggak update. Sama, aku juga. Kian gambarin ya Kian. 8 menit lagi loh. We have to make progress. Ini pas nih Kak Cika ngetes yang punya. Nah berarti besok kita bikin yang tembakan ya. Oke. Okay. Eh tapi mana Fabian? Oh Kak Cika. Oh udah joining server. Udah nih aku udah masuk. Sebentar lagi installing Roblox. Soalnya tadi ngebug. Kadang-kadang Robloxnya tuh ngebug. Abis itu delete. Abis itu install lagi dia. Aku mati. Enggak bisa loncat. Ketika enggak bisa loncat, gimana caranya loncat sih? Sebentar. Loncat. Aku mau kasih tahu sesuatu. Ah, jatuh. Tungguin aku dulu. Tunggu, Fat. Tapi kok cuma 3 sih? Tadi perasaan Fabi udah nambahin banyak. Kok cuma 2 sih, Fat? Apa karena apanya? Jadi partnya tuh cuma 2 ya, 2 putih, 1 merah. Perasaan tadi Fabian udah bikin kayak banyak panjang gitu deh. Ya, aku sebentar dulu. Aku malah jatuh ke lapangan. Kenapa ini Robloxnya lama banget nginstalnya lagi? Internet sayang. It's okay, tungguin ya. Kacika udah di dalam ya. Nanti kalau udah kalau itu kabarin. Try again. The internet is probably around, 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 around. No.
No. No. Oh, kita udah bikin codingnya, mantap. In, letnya tambahin, in let 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 2, let do let in let 2 sama dengan 12. In let 1 sama dengan 11, Kit. Tambahin. Udah enggak di atasnya tuh. Oh iya, ini baru kelihatan, sorry. Pinter ya. Dah. Coba Diran harus jalan. Kinan jago, ih kodenya udah tahu. Eh, kurung tutup udah belum tuh paling bawah, Kin bisi bisi problem gerak. Cek dulu baris A udah ada, pinter. Udah diupload tuh. Jalan enggak, Kin? Jago, woi. Nah, cek berarti ada yang belum nyambung itu. Ntar dulu jauh. Fabian biarin kali mungkin masih itu nge-like. Tunggu, Kak Cika berarti. Masih tulisannya mana? Please wait. Itu I have internet. Been waiting for 5 minutes. Hello. Hello di internet probably ya. Roblox Studio tuh pasti selalu ada update. Jadi we have to wait aja berarti. Ntar, Kin. Gak ada ya? Gak jalan, Kin. Coba lihat rangkaian terakhir coba kayak gimana? Udah aku kirim di chat. Ntar lo, internet kecil kayaknya agak blek nih, gak nyampe-nyampe. Nah, ini dia. Coba aku play-nya langsung. Coba play. Ha. Oh, gak bisa nih play-nya langsung. Bisa ya? Aku udah join nih. Hah, udah join? Tunggu, Kin. Kak Cika lagi cek Roblox. Mana? Aku udah, mana? Belum ada. Hah? Aku udah apa ada. Kita, apa kita lain lain dunia sih? Apa lain server? Oh loh. Emang ini servernya kita maksimalnya berapa sih? Enggak, ini kok beda sih? Enggak. Beda sih? Kita nggak di dunia yang sama loh. Coba, sebentar, sebentar. Coba, sebentar, coba. Servers. Kasih link lagi coba. Satu kaki ke situ. Ada orang kok yang di game-nya aku. Oh. Why is this? Kin kalau kayak gitu ya, kabel kabel Kin, kabel ungu, kabel abu sama kabel putih copot aja itu enggak perlu. Yang ini hapus aja, Kin. Tunggu. Tunggu, makanya kayak dicoret. Nih ya, itu soalnya Kinan kakinya kan udah ke situ kan? Nah, yang Kinan harus tambahin itu adalah ini tuh, ini kan kok udah ke ground ya. Ke ground ya. Yang ini udah enggak usah nih, Kin. Ntar Kak Cika pakai warna kuning biar kelihatan. Nah, ini enggak usah, ini enggak usah, ini enggak usah. Nah, itu cabut aja, Kin. Codingnya mah udah oke lah, mantap itu codingnya. The code is oke banget. Udah kan, tapi tetap nggak bisa. Ah? Tunggu, 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 tunggu. Kan tinggal nyala, ampun. Tunggu nyala. Tadi kok nyala ya? Berarti ada yang kurang, Kin. Tunggu. Let me check lagi ya. Let me check again. Kan itu udah ya? 12-13-nya udah ya? Itu udah dicabut, Kin. Itu udah ya, yang kabel itu udah, itu udah nyambung, yang merah udah nyambung, si itu udah ke ground ya, jadi satu kaki ke ground, satu kaki ke port kan, udah sih Kin harusnya jalan Kin, apa ya, salah, oh I see, ini kabel putih apa sih Kin? Ini yang, ini ya, yang tanya, ini apa gak? Tunggu-tunggu, Kin. Tunggu-tunggu. Wait. Tell me, this is itu nyambung kemana ya? Yang ini. Ya, yang ini. Pakai Riddler. Ini tuh siapa? Sama ini tuh kemana sih? Nah, itu yang putih sama kuning itu kemana sih, Kin? Yang merah kemana? Coba Ken, sampai nggak?
Minta linknya dong, Kak Cika. Yang tadi sama linknya. Oh, ini nih. Sama. Sama ya? Coba aku Sama. masuk lagi ya. Coba, kita ketemu, Pak. Saya Kak Cika mau lihat. Harusnya sih iya. Kin. Oh, putus-putus. Gak kedengeran, Kin. Putus-putus. Coba. Oh, di chat, Kin. Coba aku masuk dulu ya ke tempatnya. Ke tempatnya. Nah, yang merah kan beda. nah, Yang merah nah. itu apa? Yang merah nggak usah dipakai, nggak apa-apa, kita nggak pakai positif. Kin. Yang merah dicabut aja. 5 volt nggak usah dipakai, Kin. Yang 5 volt nggak usah dipakai, ya, Mbak. Ah, ini aku ada dan kamu. Kita berdua ada. Kok bisa tinggi banget? Astaga, kok nge-lag sih? Yang ini cancel dulu. Nge-lift. Yah. Yah, putus. Oh, tadi kita udah berdua. Tunggu-tunggu. Kak Cika join lagi, tunggu. Yang... kok bisa tinggi banget karakternya? Kak, yang kabel merah itu ke ground. Kabel oh, putih itu ke 13. Ah! Ya, ya, kenapa? Sebentar, sini, 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 sini. Dengar, yang tunggu. Merah tuh ke ground. Yang merah itu ke 5 volt dihapus aja. Pokoknya groundnya nyambung ke semua kaki yang satunya, Kin. Ini yang itu yang merah ke ground. Oh, yang merah ke ground. Oh, terus yang putih kemana? Yang 13. Yang putih, Kin. Oh, yang putih ke 13 benar ya, udah benar ya? Oh, ya udah berarti itu ke ground. Oh. Kok enggak ada yang ke 12 sama 11, Kin? Ini di yang ini ada abu sama ungu. Oh, abu sama ungu udah ya. Oh, benar dong, Kin, harusnya. Coba foto terakhir, Kin. Kirimin foto terakhir, Kak Cika mau lihat. Cika mau ngejempolin dulu. Ngejempolin yang punyanya Fabian dulu. Kok nggak kehitung sih? Ah, oke. Okay. Aku like. Very good. Kenapa aku jadi nge-lag ya? Terlalu heboh. Kalau Fabian sampai nge-lag. Karakter aku tinggi. Apa, Fab? Gimana tadi Fabian bilang apa? Follow me. Ini temennya aku nih. Astaga, ada Gata. Gata ikutan. Pap, emang cuma dua ya? Follow me. Follow he. Kemana? He, he. Oh, ke situ, invisible. Oh, iya benar. Kok bisa? Jatuh. Tapi jatuh. Kok bisa? Kok bisa? Lagi-lagi-lagi, sekali lagi, sekali lagi. Ya lagi kok bisa? Kelihatan dikit tau? Gimana? Kelihatannya dikit banget susah tapi. Trek banget, trek banget, trek banget. Aku kan ketika protes, kok dari tadi nggak ngapa-ngapain, ternyata dia membuat ini. Oh nice, cool, mengerikan. Kita berjalan di udara bro, terang bro. Oh dia, oh. Ah! Bagus ya game-nya, nice. Nice. Hah, huisi katanya. Kenapa ada cewek, kata Gata. Kenapa ada cewek di dalam game kita, bro? Oke, mantap-mantap. Bentar ya, ketika cek dulu, kinan dulu. Keren nih, Fabian udah bisa bikin game nih. Besok kita bikin tembak-tembakan, oke. Okay. Nanti Gata disuruh ngetes lagi. Bentar, kita okay. Sebenernya... kita ngecek dulu ya, sebentar ya. Oke, okay. Kenapa jadi nge-lag ya gara-gara bagus dibikin namanya itu ya. Udah clean sih Kin, udah bener sih ini. Ini udah ntar ya. Ini kan ke situ, itu ke situ, itu ke situ, itu ke situ. Udah Kin, ini udah jalan sebenarnya harusnya. Nggak kedip ya? Apa ya? Codingnya udah bener ya? Ntar cek dulu codingnya. Udah bener Kin, rangkaiannya mah. Mantap lah. Pada keren nih hari ini, Fabian oke. Okay.
Kinan mana? Tadi share screen coba Kin. Abis ini kita udahan. Abis kita lanjut. Tapi lihat dulu yang Kinan dulu share screen. Help me. Kasihin dulu Kin, kasih kalian kodenya. Mesti ada yang kelewat. I hope it's not, tapi apakah Kinan share screen? Share code-nya, Kin. Kin, share code-nya sayangku. Aku nggak bisa. Oke. Okay. Time's up, Kin. Oh, Kin lagi share screen. Oke, okay, kasih cek dulu. Oke. Okay. Let 11, 12, 13. Benar ya? Let 1, 11. Let 2, oke. Okay. Berarti digital right. Let 1, high. Let 2, benar. Oh, kodenya kenapa? Kenapa nggak nyala ya, Kin? Ya? Kodenya langkahnya gue udah benar loh. Serang ya? Enggak. Satu high, satu low, satu high, satu low, tiga up. Output semua kan? Iya. Yeah. Udah bener Kim, bener. It has to work. It has to work. Oh. Tadi. Kak Cika berantarin satu dulu. Tadi di pertama kayak apa sih rangkaiannya Kim? Ingat gak? Taruh. Pertama kali kita kan yang jalan itu. Dia ke ground atau ke pool sih? Karena kalau Cika kasih tuh di awal ini kan. Semuanya ke ground kan ya? Iya. Udah benar sih. Kenapa ya? Apa karena nggak dikasih resistor ya? Oh benar, Kak Kinan ke D12 sama D11-nya di sebelah sana seberangnya kan? Iya. Satunya ke ground kan? Udah benar, Kin. Itu udah oke lah. Ya udah. Nanti kalau besok nggak jalan, kita coba pakai button aja, Kin. Alright. Jangan dicabut ya, Kin. Jangan dicabut. Besok kita cek lagi. Fab, see you tomorrow ya. Yeah. Going to make a new game tomorrow. Thanks so much for today. Yeah. Yeah. Salam buat Gata. Dadah. Dadah. Bye all. Taruh lo. Bye. Dadah. Taruh Kak Cika. Oke, bye-bye. Bye-bye, Kinan. Bye, Kak. Ya, cepet sembuh ya. Kok serak gitu sih? Iya. Kalau bukan, Kinan ini gak kelihatan gelap. Dadah. Sehat ya, Kinan. Sampai besok. Well done ya. Iya, Kak. Iya. Dadah. Cepet sembuh. Iya.